Pemirsa, misteri kematian pelajar yang tewas diteriaki maling saat mencari kucing akhirnya terungkap. Para pelaku ternyata anggota geng motor yang mencari sasaran secara acak. Polisi membekuk 4 dari 6 pelaku pengeroyokan yang berujung tewasnya pelajar, Lutfi Erlangga. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bekasi, Jawa Barat. Sudah ketemu. Setelah ditangkap, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang disembunyikan pelaku di dasar lumpur. Celurit digunakan pelaku untuk menganiaya korban hingga tewas. Para pelaku dikenal anggota geng motor yang biasa berbuat onar di jalanan. Dan mereka ini adalah satu kelompok yang membentuk satu geng motor yang menamakan dirinya Brother Stress. Dan mereka adalah anak-anak masih sekitar wilayah Tarumajaya. Sebelumnya pelajar bernama Lutfi Erlangga ditemukan tewas dengan sejumlah luka di Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sebelum ditemukan, korban sempat mencari kucing peliharaannya yang tak jauh dari rumah. Namun tiba-tiba para pelaku datang dan meneriaki korban maling. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.